Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kami TV dan juga sahabat RCL, saatnya info Sukabumi. Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami melantik Haji Muhammad Kamaluddin Zen selaku Direktur Utama, Budiarkah selaku Direktur Umum dan Keuangan pada Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri periode 2020 sampai dengan 2025. Dan Wibowo Hadi Kusuma selaku Direktur Umum dan Fungsi Kepatuhan Perumda Bank Perkreditan Rakyat Sukabumi periode 2020-2025 di Pendopo Sukabumi, Selasa 7 Januari 2020. Pelantikan ini merupakan pengangkatan kembali atas jabatan yang telah diamanatkan pada periode sebelumnya. Haji Marwan Hamami menekankan penguatan manajerial dalam menghadapi dinamika dan tantangan BUMD ke depan. Mudah-mudahan pelantikan hari ini memberikan satu motivasi kembali bagi Bapak-Ibu saudara-saudara sekalian untuk melakukan kegiatan di tempat di mana Bapak-Ibu dipercaya untuk mengelola perusahaan. Lebih lanjut, Bupati menekankan fungsi kolaborasi antara Dewan Pengawas dengan Direksi untuk mencapai tujuan perusahaan secara optimal. Bupati berharap melalui kepemimpinan yang baru dilantik bisa membawa BUMD menjadi media pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat. Hadir pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Sukabumi Haji Ajo Sarjono, Kepala BKPSDM, PLT Asisten Sekda 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan, jajaran Direksi Perumda Tirta Jaya Mandiri, serta jajaran Direksi Perumda BPR Sukabumi, serta tamu undangan lainnya. Dengan berfungsinya BPR Sukabumi nanti secara optimal, Bank Evo itu juga nanti akan hilang. Karena alasan hari ini orang memikir kepada Bank Evo karena tidak begitu sulitnya administrasi yang mereka peroleh dapatkan. Ini jawaban-jawaban makanya butuh kreativitas dan juga mencermati aturan yang menjadi kunci bagi berjalannya organisasi. Demikian Info Sukabumi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Aska Perdana beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.